Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa da wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Ya, bacanya dari wa min sama'nya biar nyambung. Wa min sama law ba'aha lam yalzamhu syira'ul qinni. Wa min sama, dan dari alasan di sana, dari karena amalnya itu, kerjaannya itu tidak lazim. Ya. Lau ba'aha, jikalau wakil menjual akan dia, ya, akan barang itu, lam yalzamhu syira'ul qinni, maka tidak wajib kepadanya oleh membeli, ya, maka tidak wajib akan dia, akan wakil, syira'ul qinni, membeli budak, membelikan budak. Ya. Karena enggak lazim, ya, enggak wajib, jadi boleh hukumnya. Kerjaannya itu adalah kerjaan boleh, maka tidak, ya, tidak wajib kepada wakil membelikan budak. Walau istarahu, dan jikalau dia belikan budak, ya, jikalau membeli ia wakil akan dia, akan budak, lam yalzam huraduhu, maka tidak wajib, ya, tidak wajib akan wakil itu oleh menyerahkannya. Kalau dibeli juga enggak wajib nyerahin. Bal bahkan lahu boleh bagi wakil ida'uhu inda man zukira. Boleh, ya, menitipkannya itu budak di sisi orang yang telah disebutkan. Ya, kemarin tuh di apa, orang yang di tempat dia jalan. Ya, di dalam perjalanan itu atau tempat tujuannya di situ boleh dititipin di situ. Walaisa lahu raddu samani haitsu la qarinata qawiyatan. Walaisa, dan tidak boleh lahu bagi wakil raddu samani oleh menyerahkan harga hasil penjualan haitsu sakira la qarinata qawiyatan, tidak ada korina yang kuat, tanda yang kuat, tadullu yang menunjuki ia ala roddi, ya, untuk menyerahkannya, ya, atas menyerahkannya. Kama stazharahu syekhuna, sebagaimana telah menjelaskan akan dia oleh guru kami. Li'annal malika, karena bahwasanya yang memiliki, lam ya'zan fihi, tidak mengizinkan padanya. Fa'in fa'ala fa'huwa fi domani, maka jika dia melakukan, maka dia pada tanggungannya, ditanggung. Hatta yasila limaliki, sampai, sehingga dia sampai kepada pemiliknya. Wa man idda'a annahu wakilun, dan siapa yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang wakil, liqabdi ma 'ala Zaidin min aynin aw daynin, dia wakil untuk menerima apa yang wajib atas Zaid daripada barang atau utang. Dia mengaku sebagai orang yang dipercaya untuk menerima, ya, utang si Zaid, ya. Jadi dia sebagai wakil dari seorang yang percaya sama dia. Ya, ada orang ngutang, ada orang
Ada si Zaid ngutang sama seseorang. Jadi seseorang itu dipercaya mempercayai si wakil ini. Apa berupa barang atau berupa utang. Lam yalzamhu daf'u ilaihi, maka tidak wajib akan dia, akan si Zaid. Ad-daf'u ilaihi, menyerahkan kepadanya, enggak wajib. Pak Zaid, ya, ada apa? Saya ini ya utusan Pak Anu, ya. Pak Zaid kan ngutang sama Pak Anu, ya. Jadi katanya kamu Pak Zaid mesti bayar kepada Pak Anu lewat saya. Itu. Ini enggak wajib menyerahkan. Illa bibayyinatin bi wakalatihi. Kecuali dengan sumpah dengan perwakilannya itu. Tapi kalau orang sekarang dengan sumpah, dia berani sumpah walaupun bohong ya. Orang sekarang, saya sumpah, dalam mah bohong. Orang sekarang udah berani bohong. Saya sumpah, saya utusan dari si Fulan, padahal kagak. Ya, ini, tapi ini hati-hati juga. Zaman sekarang ada telepon. Orang datang, telepon dulu. Apa benar? Nah. Pak, ini ada utusan nih. Katanya utusan Bapak. Benar apa enggak? Telepon dulu sana. Benar? Nah, baru terima. Ya, untuk zaman sekarang, sepertinya kalau nerima-nerima aja, rada berat. Karena orang zaman sekarang perkembangan zaman, jadi banyak orang berani berbohong. Kamu mencuri tidak? Tidak, Pak. Ini apaan? Nyengir baru datang. Kamu mencuri berapa kali? Baru sekali, Pak. Kemarin siapa yang curi? Orang kalau mencuri ketahuan itu sudah yang kesekian kali. Enggak mungkin baru pertama kali. Ya. Walakin akan tapi ya juzu boleh adab ulahu memberikan menyerahkan kepadanya in saddaqa'u fi da'wahu, jika ia benarkan akan yang ngaku wakil itu pada pengakuannya, boleh aja sih ya. Tapi untuk hemat saya zaman sekarang enggak cukup ya, apalagi dengan pengakuan yang enggak cukup dengan dia bersumpah. Zaman sekarang ya mesti ditambahkan, yaitu dengan sekarang ada telepon, telepon dulu. Benar apa enggak? Kalau dulu kan kagak ada telepon, enggak ada lagi. Ya. Untuk pembuktian enggak ada lagi. Nah, sekarang telepon dulu. Benar enggak, Pak, ini, Pak? Ini orang Bapak katanya ini. Ya. Gitu. Atau sekarang orang minta bawa proposal ya, mau bangun ada pembangunan di tanah, telepon dulu, bener nih ada ini muridnya kemarin gitu ya, jamaahnya santrinya kemarin, bener nih gitu. Telepon dulu, karena sekarang banyak yang suka bohong ya, beratas namakan agama, hati-hati juga. Awidda'a annahu muqtalun bi, atau dia mengaku bahwasanya dia muqtal bi, iya muqtal dia. Mu'tal itu orang yang kepindahan bayar piutang. Jadi ada mu'il, ada mu'tal, ada mu'al alih. Iya, dia ngaku dia itu mu'tal. Pak, saya mu'tal nih. Iya. Jadi dipindahin bayarnya, Bapak bayarnya sama saya. Gitu. Si Anu katanya udah pindahin utangnya kepada Bapak. Bapak bayar sama saya. Wasodakahu, dan dia benarkan akan mutal itu, wajib badak mulau, wajib dia kasih kepadanya, dia berikan kepadanya. Li'tirafihi bintiqalil mali, karena mengakuinya orang itu dengan berpindahnya harta kepadanya, mengakuinya itu, kalau tadi Zaid ya, Zaid benar ngakuin dengan berpindah harta kepadanya. Wa iza dafa ilal mudda'in wakalati, dan apabila ia telah menyerahkan, telah memberikan kepada orang yang mengaku wakalah, telah mengaku wakil dia,
Fa'ankara al-musta'iku, lalu musta'iknya, pemilik harta sebenarnya, ingkar. Ya. Saya enggak pernah nyerahin, bilang begitu. Wahalafa, dan dia bersumpah, annahu lam yuwakil, dia belum pernah menyerahkan. Dia belum pernah mengangkat seorang wakil. Nah, kalau begitu bagaimana? Saya belum pernah mengangkat seorang wakil. Siapa namanya? Dia anu, enggak, bilang begitu. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Banyak banget orang nipu. Nah, kalau begitu bagaimana nih? Fa in kana al-madfu aynan, maka jika adalah yang diserahkan itu berupa hak benda, ya, istaraddaha in baqiyat, maka dia minta supaya dipulangin. Ya. Dia minta supaya dipulangin jika masih ada itu. Ya, pulangin, pulangin. Enggak. Bukan saya. Wa illa, jikalau enggak, bukan, jikalau bukan, ya, tidak tersisa. Jikalau tidak tersisa, enggak ada, ya, udah rusak umpama. Gharrama man syaa'a minhuma, maka dia meminta ganti kepada orang yang kehendaki di antara keduanya. Ya, yang ngaku wakalah, si tadi ngaku wakil, dan orang yang nyerahin. Ganti sama dia. Ente enggak penyerahin sama dia. Aturan tanya dulu sama saya. Gitu. Jangan main kasih-kasih aja. Ya. Wala ruju'a lil gharimi 'alal akhari. Dan tidak boleh narik kembali, rujuk kembali, narik kembali lil gharimi, bagi orang yang, ya, mengganti atas yang lain. Iya. Enggak bisa narik kembali tuh bagi orang yang udah menggantikannya atas orang lain. Iya, kenapa kasih-kasih aja? Iya. Li'annahu mazlumun bizami, karena dia itu terzolimi, terzolimkan dengan sangkaannya. Iya. Dia enggak bisa narik kembali itu. Ya, yang udah kasihin. Ente ngapa enggak ngomong-ngomong? Enggak taunya dia tertipu. Tertipu. Ya. Barusan tadi saya dengar ada orang ketipu. Dia minta sedekah. Ya, datang orang ke rumahnya minta sedekah. Ternyata itu penipu. Itu hati-hati juga ya. Jadi kalau pengen yakin, cek dulu. Jadi cross check biar jelas. Audainan, atau berupa utang. Tadi kan benda. Talabada fi afaqat, maka dia menuntut kepada orang yang menyerahkan saja. Ya. Tuntut kepada yang nyerahin aja. Ente ngapa ngasih aja? Ya udah, ente namanya ketipu. Ente tetap masih punya utang sama saya, ganti punya saya. Au ila mudda'il hawalati. Fa ankara da'ani da'inu hawalata wa halafa. Iya. Atau kepada, ya, yang mengaku hawalah. Atau kepada yang mengaku hawalah, berarti muqtal ya. Iya. Berarti muqtal ya. Yang mengaku hawalah. Jadi hawalah itu orang yang kepindahan piutang. Aturan kepada muhil, aturan dia, muhil bayar kepadanya, karena muhil pindahin kepada mu'al alaih, jadi mu'al alaih pindah ke muqtal. Jadi dia minta nih si muqtal ke mu'al alaih. Ya. Fa'an karoda inu, lalu mengingkari oleh yang, ya, piutang itu, al-hawalata, akan hawalanya.
wa halafa, dan dia bersumpah. Ya, saya enggak melakukan hawalan. Akhaza dainahu mimman kana alaihi wa la yarji'ul mu'addi ala man dafa'a ilaihi. Akhaza, maka dia ambil dainahu, akan utangnya, mimman kana alaih, dari orang yang mempunyai kewajiban atasnya. Iya. Kenapa? Karena enggak ada hawala. Kalau ada hawala bisa, iya, diputar, ditukar. Wala yarji'ul mu'addi, dan tidak boleh, ya, menarik kembali atau meminta ganti, ya, yang menunaikan si Zaidnya. Tadi hal ini ala Zaid. Yang menunaikan, yang membayar itu, enggak bisa itu dia kembaliin. Ala man dafa'il, kepada orang yang telah ia serahkan, yang aku mutal tadi, enggak bisa. Ya. Dia udah kasih, orangnya udah kagak ada yang begini. Ya. Li'annahu i'tarafa bil milki lahu, karena bahwasanya dia telah mengakui, ya, bagi si muhtal itu dengan kemilikannya. Ya, makanya jangan kasih-kasih aja. Ya, ya kalau bisa sih ya minta dikembaliin, tapi orangnya udah kagak ada yang begini, karena penipu. Ya. Udah kabur orangnya. Qala al-Kamalu ad-Damiri, berkata oleh al-Kamal ad-Damiri, law qala ana wakilun. Jikalau ada seseorang ngomong begini, saya adalah wakil, fi bai'in, dalam jual beli, dalam jual, au nikahin, atau nikah, wa sadaqati, wa saddaqa, dan dia benarkan akan orang yang ngaku wakil itu. Ya, wa saddaqa man yu'amilu, dan orang yang bermuamal kepadanya membenarkan itu. Ya, orang yang bermuamal kepadanya membenarkan itu. Sahha aqdu, sahha aqdu, maka sah akadnya. Saya, Pak, saya wakil, ya, dalam jual beli ini, dalam nikah, ya. Dalam jual beli atau dalam nikah. Nah, yang pihak, umpama pihak yang beli benerin, ya. Atau pihak pengantin perempuan, ya, apa, pengantin laki-laki benerin, ya. Oh, kamu sudah diangkat jadi wakil, iya. Soal akdu, sah akad, enggak usah pakai di bener pak, enggak usah pakai begitu. Ini ada nanya lagi. Waduh. Kalau udah pihak yang udah pihak, ya, pihak yang sebelah, pihak dari suami sudah membenarkan, sudah, nggak usah pakai diulang lagi. Ini nggak ngerti ilmu, tapi sok ngerti. Emang ada begitu? Ini pengalaman. Ada, saya ketemu orang kayak begitu, tapi saya enggak mau ribut, ya, saya layanin aja, ulang, ayo ulang. Padahal ibu bapaknya, apa, orang tuanya udah menerima gitu. Dia padahal cuma, ya, hadir doang di situ. Nah, itu enggak boleh begitu kita, ya. Enggak boleh kayak begitu. Apalagi sudah yakin, sudah dibawain, sudah serahan semua, sudah apa semua. Sudah ketahuan belum? Sudah nerima. Sudah ketahuan nerima, enggak pernah nanya lagi. Kalau nanya lagi itu membuka aib sendiri akan kebodohannya. Jadi jangan buka aib sendiri. Ini dalilnya. Iya. Law qala ana wakilun fi bai'in aw nikahin wa saddaqa man yu'amilu sahal aqdu sa'akan.
Falau qala ba'dal aqdi lam yakun wakilan. Maka jikalau dia berkata setelah akad, dia ngomong dia setelah akad nih. Ya. Lam yakun wakilan. Dia bukan wakil, katanya begitu. Lam yaltafit ilaihi, maka jangan nengok kepadanya. Bahasa kita mah jangan digubris. Jangan menengok kepadanya. Kalau udah akad ya udah selesai lah. Jangan bikin repot gitu. Jangan bikin repot. Apalagi dalam pernikahan jangan bikin ribet. Iya. Kalau emang ukurannya sah ya udah sah aja. Jangan bikin ribet. Soai, soai. Ya. Mesti sedikit doang ya, ya. Jangan begitu. Ya. Bikin orang jadi mudah. Jangan bikin tersulit. Yasir wala tu'asir. Seperti ini. Udah ketahuan, udah dibawain semuanya, udah jelas. Dari tanya Pak, udah Pak, udah taukil Pak, udah percaya. Jangan kagak percaya. Ulang lagi, ulang lagi. Jangan bikin suasana jadi tidak kondusif. Itu membuka aib kita sendiri. Permudah aja. Wallahu a'lam bishawab. Wa yassirul kalam.